yang mana nih tiangnya? Yang persis ini yang di kain putih. Ini ya. Tiangnya. Iya. Oh. Dan ini kayak sesajen ya Mi ya? Iya. Ini buat apa fungsinya? Sebagai bentuk penghargaan itu disimbolkan adalah pisang dengan kelapa. Pisang itu kan semuanya berfungsi bagi manusia. Oh iya. Ya kan? Daunnya, buahnya, batangnya, semuanya. Iya. Begitu juga kalau kelapa. Jadi kita itu diibaratkan bisa serba fungsi manusia itu hidup, kayak ya, filosofinya serba fungsi ya, kita ke jalan yang baik. Gitu. Oh, ke jalan yang baik ya. Intinya. Mami, yang sering dilakukan orang di sini apa aja? Biasanya orang pergi merantau, kembali bawa sajian makan. Ini biasanya itu ayam yang habis dipotong itu dengan songkok. Mereka kan dari jauh, jadi dia bersyukur meluangkan juga sebagian hasilnya dananya untuk makan bersama di sini. Oh, di sini jadi aktivitasnya makan bersama juga bareng-bareng sambil mensyukuri. Iya. Ini ruangan apa ini nih? Iya, disinilah beliau dulu tempat tidurnya. Oh, tempat tidur. Mami, kabarnya juga ini ya, di sini katanya ada guci. Guci berisi air bertuah. Iya. Nah, itu benar nggak dan di mana tempatnya kalau ada guci? Oh, itu di atas. Ini semua dari bawah sampai atas itu banyak barang-barang ya. Ada cuma itu. Oh, boleh cuma naik nggak, Mi? Boleh ya, sih cuma. Boleh Mi ya. Dibilang katanya guci bertuah air gitu ya. Katanya di sini sering ada yang melakukan ritual gitu. Menurut keyakinan mereka, orang yang seperti kalau sakit dikasih ambil dan diberikan air dan minum, atau biasanya orang kalau mau lebih agak lebih auranya yang bagus, biasa orang bikin bedak tradisional pakai air minum. Bisa lebih memancarkan aura auranya, positif ya, gitu ya. Jadi ritualnya untuk itu ya. Proses ritualnya gimana? Masuk ke sini. Iya, terus ke sini. Iya. Baru duduk. Doanya apa aja itu ya, memohon kepada Tuhan semoga dengan air ini kita ambil ada berkahnya. Iya, buka dengan membaca basmalah dulu, kemudian memohon kepada Allah semoga apa yang dilakukan hari ini mendapat berkah di akhirat. Kemudian kalau dia berhasil, terkadang kembali lagi untuk bersyukur kepada Allah. Oh gitu. Setelah itu sudah renung sejenak sedikit dulu, konsentrasi, baru agak berdiri mundur. Rana sebagai bentuk penghargaan. Mundur. Gitu. Gak boleh balik badan nih. Iya. Gak boleh ya. Gak boleh sampai harus mundur. Tua seperti ini sudah berapa lama nih Mi? Itu beliau ada, tapi itu masih dalam tahap istilahnya khusus. Beda kalau sekarang umum. Siapa saja. Gitu. Kalau dulu khususnya kayak apa? Khusus dalam panglima aja, keluarga, dengan orang-orang di istana ini. Ini kan menarik banget ya, kayak ada ritual, ada nadar gitu ya Pak Ustadz ya. Sebenarnya nadar sendiri tuh yang sangat jelas dalam Islam tuh artinya apa sih Pak Ustadz? Kadang-kadang begini ya, jadi seseorang itu berjanji pada Allah Ta'ala, jadi dikiranya Allah itu kayak temannya sendiri. Jadi kalau aku tolong dong aku pinjam mobilmu, nanti kalau aku kamu pinjemin mobil nanti tak beliin bensin penuh deh. Jadi itu mirip perjanjian. Nadar itu perjanjian. Nah, orang itu kadang-kadang lupa bahwa yang dia nadari itu sebenarnya Allah Ta'ala yang sesungguhnya itu Khalik. Nah, memang itu riwayatnya mirip seperti sedekah. Jadi kalau mamanya kayak tadi nadanya, kalau mamanya aku diberi kelulusan oleh Allah Ta'ala, saya mau memberikan makan 60 fakir miskin orang. Gitu. Nah, ini kan sedekah. Nadar itu seperti itu. Ada perjanjian istilahnya. Jadi nadar-nadar baik itu, makanya kalau memang itu tidak dikerjakan, ya dia harus membayar. Harus dibayar janjinya. Utang ya.
utang. Mami, makasih banget ya udah nemenin kita. Makasih, Mami. Pemirsa, menarik sekali bukan perjalanan tim Mr. Tukul melihat eksotika magis Kerajaan Bone. Hal magis lain apa yang akan ditemukan Mr. Tukul di tempat ini? Saksikan terus Mr. Tukul Jalan-Jalan Ramadan. Makasih banyak. Keluarin dong, pendek. Kan sebentar lagi, Bu. Aduh, aduh, meme. Bismillahirrahmanirrahim. Sama dengan pedang di zaman Rasulullah.